Hey, what's up? Welcome back to my channel. And this video, kita bakal bermain di server Immortal di season ke-5. Nah guys, jadi di video kali ini kita di episode kedua, ketiga ya teman-teman. Kemarin di episode kedua udah membuat guardian farm guys. Dan di episode ketiga ini kita bakal membuat shop untuk guardiannya teman-teman. Tapi sebelum itu, belum enjoy kalau belum traktir ID teman-teman. Jadi buat kalian yang mau donate atau mau yang traktir ID, silahkan cek link di deskripsi. Silahkan, aku atau aku pin komennya di bawah ya teman-teman. Dan inilah orang-orang yang udah traktir. Bam! Nah itulah orang-orang yang udah traktir ya teman-teman. Jadi thank you yang udah support terus channel ini, apalagi yang udah subscribe, yang udah like nih, mantap banget nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya cuy ya. Oke, mantap banget. Kemarin kita udah lihat Guardian Farm dan kayak kita bakal ke Guardian Farm lagi. Kayaknya kita bakal mengambil beberapa sisaan si lantern atau beberapa. Tapi di sini aku udah nyediain kayak barang-barang. Ini oh ya, by the way aku pakai mod. Modnya itu bukan mod pack yang kayak mod-mod gitu, bukan. Ini mod client, tidak merubah gameplay. Kita tetap vanilla. Jadi modnya itu yang Stalker mod gitu, pokoknya dari Naki. Thank you buat Naki yang udah ngasih mod ini. Jadi ini kayak modnya itu, jadi kalau kalian kita save, nah kita bakal bisa ngelihat barang kita yang ada di dalam shulker. Ini khusus shulker aja ya, ender chest nggak bisa teman-teman, khusus shulker doang ya. Jadi di sini misalkan kalian kan kalau mau ngelihat shulker itu tuh kan harus di place seperti ini, itu kan kayak memakan waktu yang sangat lama. Jadi untuk mempersimpelnya, kalian tinggal bisa shift aja di dalam isinya apa. Jadi kalian kalau lagi nyari shulker nggak perlu naruh satu-satu, jadi tinggal di shift-shiftin aja ini barang-barang yang aku bakal bawa ke yang namanya itu ke tempat shop. Aku udah pesan shop juga untuk 3 cang. Jadi setiap pesan shop itu satu cangnya itu satu block of diamond ya guys ya. Oke. Dan itu tuh kalau nggak salah Mas Lapina juga pakai mod client, tapi itu mod client lebih banyak lagi. Kalau kalian nonton Mas Lapina juga pasti tahu ya, video-videonya yang sekarang tuh pakai mod client di Immortal Season 5 itu tidak bakal merubah gameplay. Jadi tidak ada kecurangan atau hak apapun, tidak ada apa-apa, pokoknya aman terkendali ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini juga aku belum mempunyai base yang kayak orang-orang, kayak member-member Immortal lain udah punya buletan atau apapun something build gitu, aku belum ada. Jadi ya aku belum ada, masih begini aja, masih ngurus guardian, masih bikin shop. Jadi aku mau starter pack awalnya, mau lengkap dulu baru aku ngurusin base aku nanti bakal ada di sebelah sana teman-teman ya. By the way, itu kayaknya udah bisa diambil tuh honey blocknya ya kan. Bukan honey block, honeycomb apa-apa ya, kemarin aku lupa namanya. Jadi kalau kita search klik kanan, nah kita bakal dapat yang namanya honeycomb ya kalau nggak salah. Ah ya bener, honeycomb. Oke, mantap banget kita udah dapat honeycomb di sini. Dan aku udah full enchant by the way di sini ya. Di sini aku udah full enchant, udah full armor ya, udah ada mending semua segala macam, unbreaking. Ini tinggal tambahin unbreaking doang. Di sini udah ada elytra juga, udah ada aqua affinity juga. Dan ya kayaknya kita bakal, kalau nggak salah kita masih ada buku unbreaking ya teman-teman, ada satu. Tapi di mana gitu aku lupa guys naruh bukunya itu. Nah, coba kita cek dulu ya. Aku lupa-lupa ingat. Unbreaking kalau nggak salah masih ada, dan yep masih ada teman-teman. Di sini kita ambil aja dan kita bakal taruh di ender chest lagi, dan kita bakal enchant yang namanya tadi diamond legend ya. Kita bakal diamond legendnya kita kayak bakal kasih unbreaking dulu. Oh cukup XP-nya kalau kita tambahin matem, cukup kan ya. Oke, biar tidak ketuker kalau misalkan lagi di keramaian guys. Oke, kayaknya kita bakal cukup di base-nya, baru ada segini doang updatean, belum ada apa-apa ya, baru ada lebah doang no atu ya buat iseng-iseng aja. Dan ya udah kita bakal langsung aja pergi ke yang namanya guardian. Kita bakal mengambil sisaan-sisaan untuk si lanternnya. Nah buat kalian mungkin ada beberapa yang belum tahu, karena kita itu sekarang nether portalnya masing-masing di bedrock teman-temannya, sambil nunggu 1.16 update teman-temannya. Jadi kita di bedrock sementara dulu cuy. Oke, ternyata tapi setelah aku nyobain di bedrock ya guys ya, itu tuh kayak lebih enak di bedrock gitu loh. Entah kenapa, nggak tahu kalian enak ngeliat enak apa enggak. Kalau menurut pribadi aku, enak yang pertama itu kita bisa terbang sepuasnya, anti ketabrak-tabrak ya. Jadi ini portal matem tuh yang ada netherrack ya, ini guardiannya ya. Jadi deket banget, jadi kita tinggal masuk aja ke dalam cuy. Nah kalau kalian masuk ke dalam itu tuh tembusnya langsung di atas teman-teman. Kenapa? Karena kalau aku di bawah itu bakal spawnnya berada di killing chambernya guardian. Nanti guardiannya bakal aku upgrade. Kalau buat kalian yang mau cepet-cepet aku upgrade, kalian coba aja komen di bawah, bang upgrade guardiannya dulu bang untuk lantai-lantai netherracknya. Coba kalian komen aja di bawah ya, kasih komentar yang banyak teman-temannya. Jadi guardiannya di situ, kayaknya dia lagi pada spawn tuh, kayak udah pada spawn sih setiap ada yang di overworld, soalnya dia pasti nge-spawn cuy. Dan
kita itu ada punya ruangan rahasianya, cuy. Jadi kalau buat kalian yang mau ke healing chambernya, nah itu tuh harus lewat sebelah sini. Nggak tahu ya, di video kemarin aku ngejelasin apa enggak, aku lupa. Nah, ini tuh ada jalan satu lubang, itu jalan rahasia untuk menuju ke killing chambernya yang ada di Nether, teman-teman ya. Kalian lihat di video kemarin aku membuat guardian, apa sih, ikan guardiannya aku pindahin ke Nether. Dan ini aku portalnya tuh lewat sini untuk tembus ke bawah lava, teman-temannya. Jadi ini tuh sebenarnya atas aku lava. Dan yep, ini ya udah, karena ini kenapa nggak ada guardiannya? Jadi setiap nggak ada orang ya, Bang Dani kalau nggak salah pernah jelasin juga di videonya, setiap nggak ada orang jauh dari beberapa blok gitu, mob itu bakal nggak despawn, teman-teman, langsung otomatis nggak despawn, guys ya. Dan okay, udah penuh lagi, coy. Aku baru beresin loh, asli. Semalam tuh baru ngeberesin. Astaga, ini udah penuh lagi, coy. Kayaknya kita bakal rapihin aja. Kita bakal jadiin, kayaknya jangan dijadiin si lantern, karena si lantern itu tuh kalau nggak salah udah 2 stack ya. Kalau nggak salah ya, coba kita 2 shulker kalau nggak salah, kita cek dulu. Nah, iya benar, si lantern itu udah 2 shulker, ini 27 stack ya. Satu shulker itu isinya 27 stack, cuy. Dan yang masih satu stack tuh kayak prismarine, kayak apa namanya nih, prismarine, kayaknya bakal aku jadiin prismarine shard, karena prismarine shard juga bakal dijual, teman-teman ya. Oke, jadi kayak bakal aku rapihin dulu di sebelah sini. Aduh, aku nggak punya shulker. Oh, nih pakai yang buku aja deh. Pakai yang buku aja ya, teman-teman ya. Kita numpang aja pakai yang di buku. Jadi bukunya itu bakal kita ambil, prismarine shard-nya kita taruh dulu di sini. Oke, dan bukunya kita ambil dan kita taruh di sebelah sini aja bukunya dulu sementara, dan kita ambilin prismarine shard-nya untuk dijual di shop. Jadi di shop juga aku menjual 4 macam, yaitu prismarine shard, yaitu juga ada prismarine brick, prismarine biasa, sama si lantern, teman-teman ya. Dan kayaknya aku butuh shulker, kayak masih ada deh shulker shell satu lagi. Nah, masih ada, mantap ya. Jadi kita bakal ambil aja, dan kayaknya aku bawa chest 2 ya kan. Jadi aku bakal taruhin aja, kita bikin shulker di sini. Oke, mantap, dan kita place, dan kita bakal taruh yang namanya itu prismarine shard-nya di sebelah sini, guys. Oke. Kita bakal ambil-ambil. Ini banyak banget, cuy. Asli, ikan-ikannya udah aku bakar-bakarin beberapa kali. Cuman tetap aja overload gitu. Entah kenapa gitu, tetap aja overload gitu ya. Karena saking banyaknya prismarine shard-nya ya. Waduh, ini emang matem itu di season 5 raja. Apa namanya, raja guardian, teman-teman. Jadi kalian bisa hashtag matem raja guardian di untuk season 5 ini, guys. Dan prismarine kristalnya ini kan buat si lantern nih. Apa namanya, sayang banget kan kalau misalkan nanti apa namanya, kayaknya sih bakal banyak banget yang beli, karena member-member Immocraft juga banyak banget yang minta aku suruh cepet-cepet buka shop ini, coy. Udah banyak banget yang minta, beberapa member member Immocraft suruh aku buka shop, teman-temannya. Waduh, jadi aku bilang sabar ya. Sabar dulu, karena kita juga butuh proses ya kan. Ya kan, lagi merapihkan dulu ya, baru nanti buka shop. Nih, kayak aku bakal buka shop, kayaknya bakal langsung rame deh kayaknya ya. Aku bakal pede banget, tingkat dewa pedenya bahkan ya. Karena udah pada nanyain dari kemarin-kemarin, cuy. Tapi kita lihat aja di next video apakah kita bakal jadi raja diamond ya, sultan diamond. Yo, ini kita bakal rapi-rapiin ini dulu ya, teman-teman ya. Sebentar, karena biar kosong chestnya. Jadi kalau ada yang masuk ke guardian farm aku, bisa sekalian ke AFK-in, cuy. Ya, kita ambil ya, apa, curi-curi kesempatan sedikit, enggak apa-apa lah ya, guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau lihat guardian itu, kalau ada yang ke overworld tadi itu udah pasti nge-spawn teman-teman guardian banyak banget ya. Kalian udah lihat sistemnya kayak apa kan kemarin. Kalau buat yang belum lihat, mending lihat dulu di video kemarin, guys, yang aku projekan aku sama Muhammad Fuja gitu. Oke, ini kayaknya udah beres ya, guys ya. Ini udah tinggal dikit lagi. Kalau ikan nanti aku bakal bikin auto smelternya yang kecil aja untuk di sini aja. Jadi nanti kayaknya bakal ada ikan gratis untuk di shop aku, tapi nanti kalau aku udah bikin smelternya, guys. Jadi ini prismarine shard-nya udah segini, cuy ya. Udah satu lakses lagi ya. Di prismarine kristalnya juga udah banyak lagi ya. Jadi siap untuk merestock ya, teman-teman ya. Jadi aku udah taruh list harganya juga. Jadi aman, cuy, semua ya. Oke, kayaknya kita bakal langsung aja ke yang namanya shop matem ya, teman-teman. Kita bakal build di sana, guys. Wode, matem ngoceh-ngoceh udah berapa menit tuh, yang gak tahu dah. Oke, jadi untuk guardiannya udah selesai, kita udah beresin, dan kita bakal langsung aja ke shop, dan kita bakal langsung build. Nanti aku kasih tahu juga lahannya kayak gimana ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal on the way in ke tempat shopnya aja langsung ya. Itu tempat shopnya ada di deket helper ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal langsung berangkat aja, cuy. Oke, guys. Jadi kalau mau ke shop itu tuh, kalau dari base aku atau dari Guardian Farm itu tuh tinggal lurus aja ke sana, teman-teman. Jadi kalau kita lurus ke sana, ini bakal banyak banget portal yang kalian pasti bingung. Kalau kalian rajin nonton video member Immocraft, kayaknya bakal hafal itu portal siapa aja ya.
Nah, jadi tuh portal helper itu ada di sebelah sini. Itu tuh dekat pintu. Aku patokannya pintu sama crafting table sih. Yang aku patokannya sih itu aja. Nah, ini nih helper, guys. Okay. Kita bakal langsung masuk aja ke dalam. Okay, kalau misalkan kita udah ke helper, kita tuh tinggal ke sebelah sini aja terbang. Ini ada bakal ada jalanannya langsung. Dan wow, kalau nggak salah ini shopnya si Fuja ya teman-teman. Mungkin buat kalian yang mau cek Fuja cara membuat shopnya kayak gimana, nanti kalian bisa cek aja. Dia tuh jual iron ya, 1 diamond, 1 stack, 32 iron. Okay, nanti kalau kita kaya guys, kita beli teman-teman, kita belanja, kita borong-borong shop lagi. Jadi siapa yang setuju aku borong-borong shop lagi, nanti kita bakal borong-borong shop kalau misalkan member-member Imocraft udah pada buka shop ya guys ya. Oke, jadi aku bakal buka shop aja di sebelah sini. Nah, ini aku udah pesen lahan tuh, Matem JS. Jadi percangnya itu 1 block of diamond, jadi itu tidak terlalu mahal juga, jadi masih standar. Dan aku pesen 3 cang ya, nyampe sini nih. Nyampe sini nih cang terakhir aku nih, pokoknya nyampe sini. Kalau lebih dari itu aku bakal kena bayar lagi. Jadi kalau ke sini enggak. Jadi hanya benar-benar di sini aja tuh. Udah benar-benar diratain banget, mantep ya. Oke, kayaknya kita bakal langsung build aja teman-teman, tapi di sini bakal aku time lapse dan ini lahannya ya. Dan astaga, guys, Ender Chest kita ketinggalan di Guardian Farm, tapi di situ kayaknya ada Ender Chest ya guys ya. Thank you loh buat Fuja yang udah menyelamatkan kita ya. Kita bisa jadi gagal record ya. Enggak gagal record juga sih, kayaknya kita harus ngambil lagi ya. Dan kayak kita bakal langsung kita ambil barang-barangnya dulu, sama untuk yang jualannya nanti dulu aja. Untuk barang-barang yang mau dijual nanti dulu, nanti kita ambil lagi karena deket ya kan dari Ender Chest kesini, masa males banget gitu kan. Dan barang-barangnya itu mungkin buat kalian yang belum tahu, aku tuh mau desainnya mau bikin patung guardiannya cuy. Jadi nanti kalian bakal lihat juga di time lapse. Dan ini barang-barang yang bakal aku pakai teman-temannya. Jadi ada white terracotta, ada red terracotta, ada orange terracotta, ada silenton, ada prismarine brick, kaca juga semuanya, prismarine biasa pun ada guys. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk ke time lapse-nya yuk. Let's go. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Helium.
Okay, guys, jadi sebelum kita melanjutkan bikin shop, nah aku mau kasih hadiah dulu nih, karena kemarin di Guardian Farm aku dibantuin sama beberapa helper di sini juga, guys. Kan biar lebih mantap ya kan, kita kasih hadiah aja gimana ke dia ya. Semoga aja nanti ada yang nyambut kita ya, guys. Aku sih berharap ada yang nyambut ya kan. Kalau enggak ada ya udah tinggal. Ternyata coba kita jalannya ke sini dulu. Dan nah, pas banget tuh ada lagi ada warga di sini. Apa ada raja nih tadi, bukan warga. Halo. Wede. Halo, Fatah. Halo. Oh, ini nih. Pas kita banget kita ketemu sama rajanya langsung. Wih, halo raja. Ini siapa nih? Halo, Watem. Halo, aku sapi biasa. Oh, oke, okay. Sapi biasa. Sapi. Yeah. Siap. Sapi. Yes. Sapi jadi. Aku punya hadiah untuk kalian berdua. Wow. Tapi mandep belakang dulu. Oke. Oke, mandep belakang. Mandep ke sana ya. Ya, mandep ke sana. Jangan lihat, jangan kesini, jangan ngintip, please jangan ngintip. Okay. Alright, sabar, okay. Tunggu, harap udah? Bersabar. Belum, sabar. Oh, belum. Sabar. Ini belum. Sabar. Mu, jangan nengok, nanti matanya hilang. Okay. Hati-hati, mu. Oke, okay, mantap. Dikit lagi. Dan belum. Oke, okay. Silakan nengok. Oke, okay. Di sini ada satu kotak. Wah, apakah isinya itu? Coba raja buka raja. Rajamu buka raja. Jangan kamu. Oke. Ini aku buka ya. Boleh. Wow. Kita dapat si lantern ternyata. Wow. Ini ada present dari Matem dan ini si lantern dong. Wow. Satu chest. Arigato gozaimasu. Iya, arigato. Chachanima rinanama. Chachanima. Oke. Terima kasih banyak atas. Terima kasih juga. Terima dengan hormat. Semoga siap. Shopnya laku terus ya. Amin. Saya doain juga. Jangan. Ya, paling aku doain itu. Jadi ya. Shopnya laku terus dan banyak terus stoknya. Makasih. Stok ya. Thank you. Jangan lupa mampir. Oh siap. Ini Raja Medieval nih ya di helper ya. Mantap banget. Oke, okay, kalau begitu aku izin pulang dulu karena harus beberapa project harus aku kerjakan kembali. Okay. Jadi nanti lain waktu kita mampir lagi. Terima kasih untuk mampirnya. Bye. Thank you. Oke, okay guys, jadi seperti yang kalian lihat tadi timelapse-nya gimana, mantap banget kan. Dan ini tuh tinggal kurang alis tau gak. Kesel banget dah, asli ketinggalan drop prismarinnya cuy. Sama ganti lantai nih, nanti kita bakal ganti lantainya juga. Dan alisnya itu harus ditaruh di sebelah sini. Aduh susah banget cuy, taruh di sebelah sini dong. Nah, taruh di sebelah situ cuy. Cuman itu tuh agak sulit untuk penempatannya ya guys ya. Jadi kayak aku bakal kayak gimana biar kita bisa naik ya. Pakai stone aja deh. Kita pakai stone aja. Aku lupa bawa scaffolding juga ya kan. Jadi kita pakai cara alami aja dengan menempelkan di sebelah sini untuk lebih detail gitu kan, biar lebih mantap gitu ya. Nah, jadi di sebelah sini juga aku bakal kasih si Grace. Pengennya tuh dead coral. Nanti kayak kalau udah nemu dead coralnya aku bakal pakai dead coral aja biar lebih bagus. Ini sementara aja cuy pakai si Grace, pakai bone meal gitu kan. Nanti kalau udah ada koralnya baru kita ganti koralnya. Dan kalian lihat ya, ini kalau dilihat dari atas bagus loh teman-teman. Bentar aku makan dulu cuy. Nih karakternya lapar gitu, padahal bulan puasa gitu. Oke, bentar. Kita mau kasih kaca sebelah sini cuy. I like kaca. Waduh, aku suka banget yang namanya kaca dari season 3 gitu kan. Kaca terus yang dimainin gitu kan. Nah, ini tuh biar kayak transparan gitu sama. Astaga, dia malah naruh di bawahnya dong. Bukan, hey. Ambil lo kacanya. Nah, kita bakal taruhin kaca di sebelah sini. Kayak jadi transparan gitu. Jadi kayak ih, ini enggak ada jembatannya padahal ada gitu. Ada jalanannya satu gitu di sini. Nah, mantap banget. Jadi, kalian kalau mau beli shop tinggal lewat sini aja. Nah, begini dalamnya guys. Dan kayaknya kita bakal lihat dari atas aja betapa mantapnya ini shop ya. By the way, ini aku transparan
terinspirasi dari Impulse ya. Jadi dari Babang Impulse lagi, Guardiannya dari dia, Shopnya dari dia, ya mantap banget, emang inspirasi matem banget dah. Nah kalian bisa lihat kalau dari, nah itu keren banget kan sih, kalian kurang jelas nih aku kasih unjuk lagi nih. Nah tuh, wih mantep banget asli kan Guardiannya guys, mantep banget sih guys. Nanti kayaknya sih di off air di sini-sini aku bakal bolongin, aku bakal kasih air, jadi kayak di perairan gitu loh guys. Jadi ini kan cuman bawahnya doang nih, nanti aku pengen di sebelah pinggir-pinggirnya juga aku kasih air, mungkin nanti di off air aja karena itu hal yang agak mudah teman-teman, jadi nggak usah dikasih tunjuk pun nggak apa-apa ya guys ya. Oke, ini yang terakhir aku bakal ganti yang namanya lantainya ini menjadi glass guys. Pengennya sih bawahnya itu ada air-airnya, jadi kayak ada akuatik-akuatiknya gitu. Kayak bakal aku gituin sih, kayak bakal aku kasih bolongin dua sama lama yang di depan gitu, jadi bawahnya itu air teman-teman ya. Oke, kayaknya aku bakal ganti lantainya dulu ya teman-teman ya, let's go. Oke guys, jadi aku udah naruh barangnya, aku udah terraforming untuk bagian dalamnya, tapi sebentar nih aku rapiin barang-barang sampahannya dulu cuy. Asli banyak banget ini yang gak kepake ya guys ya, kita taruh-taruhin dulu nanti aku rapiin di off air. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Dan kayaknya ini bakal aku tutupin aja nih, untuk water resortnya udah gak dipake, jadi setiap harus itu setiap habis make dibereskan lagi guys. Oke, kita beresin lagi seperti biasa. Alright, kayak gini. Dan kayaknya aku bakal langsung aja ambil barang-barang yang harus aku restock. Tapi sebelum itu tuh aku mau taruh chestnya dulu, karena aku jualnya 4 barang, berarti aku harus menaruh 8 chest teman-teman ya. Jadi ini barang-barang yang aku jual, aku ambil-ambilin dulu. Iya, ini. Oh banyak ya, 1, 4 barang, iya bener-bener. Berarti 8 chest, ya kita bawa aja 9. Oke, kita balik lagi ke shop kita yang Guardian mantap ini ya guys. Gila mantap banget sih shopnya asli. Aku pertama kali bikin shop pakai pixel art atau pakai gambaran kayak gini. Ini mantep banget sih emang. Aduh, keren banget ya guys ya. Oke, di sini aku bakal taruh chest 2 di sini. Bentar, aku tuh pengen pakai ini sementara pakai torch dulu. Oh, no. Jangan pakai torch. Aku ada si lantern ya kan. Kenapa enggak pakai si lantern aja untuk penerangan dalamnya ya guys ya? Kita bisa ganti gitu kan. Di sebelah dalamnya bisa pakai si lantern. Jadi ada penerangannya gitu, nggak gelap. Misalkan di sini 4 nih, sini ini jadi kan iconic banget nih. Nah, gini kan bagus gitu kan. Jadi di sini juga misalkan aku mau taruh di silenten boleh, di sini aku mau taruh silenten boleh. Oke, kayak gitu aja. Dan aku mau naruh chestnya lagi di sebelah sini dan di sebelah sini, dan satu lagi ada di satu lagi bakal ada di sebelah sini teman-temannya. Jadi ngelingkar gitu ya, siap-siapnya melingkar gitu. Oke, aku bakal taruh yang namanya yang mana dulu ya? Kita taruh aja semuanya lah ya, salkernya di sini. Bentar cuy, ini semua. Oh, ini apa nih? Oh, oke. Kita saking kebanyakan barang sampai bingung kan ini barang apa gitu kan. Kita taruh-taruhin aja dulu. Oke, sip. Oke, inilah barang-barang yang kita bakal jual ya teman-temannya, banyak banget tuh. Aku udah beresin, yang aku paling banyakin silenten sih, silenten karena kan paling banyak dicari tuh. Kita bakal taruh aja di sini, sip. Kita taruh lagi di sini. Ini kayak bakal satu lakses sih silenten sih, bakal kayak bakal banyak bet diamond gitu kan. Udah gregetan banget, aku pengen banyak orang yang beli gitu di shop Matem gitu. Jadi kalian bisa kasih tahu ke member Imoker bahwa Matem udah buka shop yang namanya shop silenten, bisa dibilang shop prismarine gitu ya. Macam-macam prismarine block ada lah di Matem, semuanya lengkap ya kan, mantap. Oke, ini satu lagi nih, kita taruh di sini. Bam. Nah, 1 lakh chest, guys. Wow. Aduh, ini kayak mantep banget sih ngelihat silenten 1 lakh chest gitu kan. Oke, kita bakal stok lagi nih silenten, udah kita ambil aja. Dan kita bakal ambil yang namanya prismarine brick, itu buat di sini prismarine brick. Oke, siap. Ini prismarine brick belum terlalu banyak karena jadiin prismarine shortnya tuh butuh banyak banget cuy. Aku asli itu AFK udah berapa jam ya kan. Masih kurang juga cuy. Jadi sementara segini aja dulu. Nanti kalau itu aku AFK-in di off air dan aku restock lagi teman-temannya. Oke, ini untuk prismarine biasa di sebelah sini. Oke, ini prismarine biasa, kita taruh lagi ya kan. Ini seneng banget aku tuh kalau udah buka shop tuh, seru guys. Buka shop tuh hal momen paling seru menurut aku ya guys, yang entah kenapa tuh asik banget gitu. Oh, ini kelebihan satu stack bekas tadi. Oke, ini sekarang prismarine shortnya taruh di sebelah sini. Kita bakal taruh ini kayak prismarine set bakal 1 lakh chest karena lebih gampang lah. Jadi nanti member-member kalau yang mau kurang beli prismarine bisa beli prismarine shard untuk di crafting kembali teman-teman ya. Oke, ini kita bakal taruh-taruhin dulu cuy. Banyak banget kan, emang mantap jual-jual kayak gini tuh aku demen guys, asli demen banget. Oke, ini abis itu kita tinggal taruhin harganya dan beres. Oke, sip, ini udah aman. Jadi shulker kita bakal hancurin aja dan aku bakal kasih harga teman-teman. Aku udah taruh list harganya di komputer aku, jadi aku bisa taruh harganya sekarang. Bentar, aku harus taruh shulker ini kembali ke ender chest cuy.
karena butuh banget shulkernya nanti buat restock silenten dan blok-blok lainnya, teman-teman. Oke, ini chef udah nggak ada apa, nggak ada yang ketinggalan lagi. Kita kayaknya bikin sign satu lagi, cedar crafting nggak difuja. Oke, ada ya, mantap banget. Kita buat lagi sip 6. Oke, kita bakal mulai grand opening. Wede, grand opening shopnya matem di sini. Jadi di sini aku bakal hancurin dulu nih blok ini nih yang matem JS. Kita bakal hancurin nih tadi buat nandain helper. Oke, kita bakal taro. Ini masih ada sisa satu cang kan? Oke, masih ada sisa satu cang. Aku masih bisa naro sign di sini, guys. Oke, bakal aku taro welcome shop matem guardian shop. Priest apa? Prismarine Shop, Prismarine dan Silenten Shop. Aduh, nggak muat lagi Silentennya. Silenten, nggak usah pakai spasi lah ya. Shop. Nah, gini ya. Oke, selamat berbelanja guys. Dan aku bakal naroin aja harga-harganya di dalam. Dan aku bakal taruh harganya dulu cuy. Oke. Nah, jadi untuk yang Prismarine Shard-nya ini kan Prismarine Shard, jadi enggak terlalu, ini kan agak gampang dapatnya. Jadi aku bakal jual yang Prismarine Shard itu 4 stack Prismarine Shard, 4 stack 1 diamond saja, teman-teman ya, karena enggak usah mahal-mahal ini. Yang ini Prismarine Brick itu tuh kita jual 1 stack-nya 2 diamond. Kenapa? Karena crafting-nya itu lumayan sulit banget. Dan ini paling susah nih nyari kristalnya nih, asli nih. Ini kita jual 1 stack 4 diamond karena nyari kristalnya amat sangat susah. Jadi ya mau enggak mau aku agak mahalin dikit, teman-teman ya. Yang terakhir ini Prismarine biasa, ini mah kita jual 2 stack 3 diamond aja cuy. Oke, ini juga lumayan susah sih ngumpulin Prismarine shard-nya, harus AFK lama banget, makanya aku enggak kuat. Restock lamanya kita taruh sini aja ya, kenapa kita enggak taruh situ aja ya? Oke, jadi ini udah semua. Ya, jadi buat mungkin nanti ada pemesanan mungkin bisa lah taruh di sini aja ya. Jadi ya guys, inilah shop guardiannya matem. Gimana menurut kalian guys? Ini udah semua, jadi nanti tinggal aku kasih air-air aja di belakangnya ya. Jadi si buntutnya itu ada di perairan. Oke, jadi kayaknya thank you banget yang udah nonton video videonya matem sampai habis. Jadi kita udah bikin shop, kita udah time lapse, kita udah lihat-lihat guardian juga. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai habis. Kita bakal jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe cuy. Oke, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.